Kekayaan alam bumi Besemah, kota Pagaralam, sudah tidak bisa diragukan lagi. Hanya saja, potensi yang ada ini belum sepenuhnya diolah dan dimanfaatkan secara optimal. Pagaralam yang berada di kaki Gunung Dempo sudah sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda memiliki perkebunan teh, kopi, serta aneka sayuran. Di luar kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, masyarakat di beberapa daerah memiliki potensi keahlian di bidang kerajinan tersendiri. Salah satu kerajinan anyaman dari bahan rotan. Saudara, Pagaralam juga memiliki hasil dari alam yang tentunya bisa dimanfaatkan. Di antaranya adalah rotan. Rotan ini juga dimanfaatkan oleh warga untuk dibuat sebagai barang-barang kerajinan. Dan ini juga bernilai ekonomis untuk dijual dan dipasarkan bagi para konsumen. Sentra pembuatan dan penjualan kerajinan dari bahan baku rotan ini terdapat di Desa Muara Tenang, Kecamatan Dempo Selatan, Pagaralam. Para pengrajin menjajakan dagangannya di salah satu sudut jalan lintas dari Lahat menuju kota Pagaralam. Warga desa ini sangat kreatif membuat aneka bentuk dan macam kerajinan hiasan rumah, kebutuhan untuk mengangkut hasil kebun dan alat rumah tangga. Menurut pengakuan beberapa pengrajin, usaha dari bahan baku rotan atau biasa disebut UI ini sudah mulai digeluti mendekati tahun 80-an. Seiring kemajuan zaman, aneka bentuk dan macam kerajinan telah dihasilkan seperti alas atau pengganti piring makan, tudung saji, pot kembang, kap lampu, keranjang kopi termasuk juga topi hias. Menurut pengakuan salah seorang pengrajin yang juga penjual anyaman rotan, Lidiawati, ia mulai menggeluti usaha ini meneruskan usaha orang tuanya. Selain membuat sendiri, sebagian barang yang dipajang menjualkan hasil kerajinan warga sedesanya. Ia bahkan pernah diikutkan pelatihan cara membuat anyaman rotan ke Yogyakarta. Meski yang diajarkan tidak jauh beda dengan keahlian yang mereka miliki. Ibu Lidiawati ini barang apa saja yang ada di sini? Ya, banyak barangnya Pak, ada tempat buah, ada parsel, ada tudung saji, tempat bumbu ini. Ada tupi juga bisa ada. Nah ini kalau dengan hasil kerajinan ini, Ibu tempat pembuatannya di daerah ini juga? Ya di kampung ini juga Pak. Ya kadang bikin sendiri saya. Terus pembelinya datang dari mana ya? Pembelinya datang dari Palembang gitu Pak. Palembang. Iya. Sebagai oleh-oleh gitu? Iya ya, oleh-oleh dari Muncak langsung turun beli sini. Hasil barang hasil anyaman rotan ini bervariasi antara 20 hingga 150 ribu rupiah sesuai bentuk dan ukuran. Untuk saat ini, para pengrajin dan penjual anyaman rotan sebagian besar belum memanfaatkan media sosial. Mereka hanya mengandalkan penjualan kepada para pengendara yang melintas, terutama para pendatang dari luar daerah yang tertarik melihat aneka anyaman rotan yang dipajangkan. Saudara, bila Anda berkunjung ke kota Pagaralam, tentunya Anda akan banyak menemukan senjata khas dari kota Pagaralam berupa kuduk. Dan ini pengrajin kuduk yang ada di Pagaralam ini selalu konsisten untuk membuat ini dan juga menjadi souvenir bagi yang berkunjung ke kota Pagaralam maupun untuk warga sekitar. Dan ini juga banyak diminati oleh warga ataupun juga masyarakat yang datang dari luar, baik wisatawan ataupun juga yang berada di luar Pagaralam untuk kenang-kenangan sebagai kuduk ini dipajang di rumah-rumah. Hampir setiap daerah di Sumatera Selatan memiliki senjata tradisional khas. Di bumi Besemah Pagaralam, yang sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai petani perkebunan dan pertanian, tidak lepas dari senjata tajam berupa pisau, dan di daerah ini bernama kuduk. Kuduk ini sangat banyak kegunaannya, sesuai keperluan di kebun atau di sawah. Kuduk merupakan senjata tradisional khas yang terbuat dari bahan baku plat besi per mobil. Semakin tua tahun keluaran mobil, akan semakin bagus plat besi per yang didapat. Maka akan semakin mahal pisau kuduk yang akan dijual nantinya. Pembuatan kuduk butuh proses cukup panjang. Pelat besi per dibentuk sesuai ukuran kuduk yang akan dibuat. Karena hasil jadi kuduk bervariasi, baik ukuran maupun bentuknya. Untuk bentuk saja terdapat sekitar 10 macam sesuai dengan bentuk dan kegunaannya. Yang paling banyak dicari adalah jenis kuduk betelok, luncu, gerahan, dan kuduk rambai ayam. Setelah jadi berbentuk pisau, kuduk dibuat gagang dan sarung berbahan kayu dan diikat dengan rotan. Pembuatan gagang dan sarung ini dilakukan oleh pengepul yang juga sekaligus menjual hasil jadi yang membuka lapak di sudut pasar Dempo Agung. Kalau mulai usaha ini kan tahun 2006, Bapak udah ada itu lagi, kita yang nyembanginnya. Nah, yang kita buat nih, kalau macam-macam kudu nih, kita yang terima sarungnya, kita pimatunya kita tempatkan lagi. Dari pandai, silakan dari pandai, banding kita, baru kita olah lagi, buat sarung, buat gagang. Dan itu sudah dibuat gagang, ya dibuat utasannya, begitu kan, itu utasan apa ini namanya, lipungan cak ini kan, lalu dari hasil. Kalau dari perkodian kita kan bisa ngoper luar dari Pagaralam juga, Bengkulu, mana, Linggau. Dari perkodinya tuh kalau satu bila tuh 5.000, ada yang 7.000, tergantung kelas yang panjang apa pendeknya itu. Nah, kalau omset nih tergantung musim kalau Pagaralam. Kalau musim kopi ya agak tinggi dikit omsetnya. Kalau yang musim ini kan habis musim paceklik ini ya guyur siko-siko. Tapi yang beli bikinnya kalau musim sepi ini yang beli itu dari jauh-jauh. Dari mana? Dari Padang, kadang-kadang mampir ke Pagaralam baru beli siko. Ada dari Palembang, dari Lahat. Ya nunggu kayak yang itulah. Harga jual kuduk bervariasi, yang terkecil dijual sekitar Rp30.000 dan terbesar Rp250.000 per buah. Untuk yang berbahan baku per khusus, harganya pun akan lebih mahal, mencapai Rp300.000. Penjualan senjata tradisional khas warga Pagaralam ini bergantung musim. Menurut pengakuan Suti Hartati, kuduk biasanya akan laku keras saat musim panen kopi. Kalau lagi musim sepi ya masih sepi dia jualannya. Kalau lagi musim panen kopi ya lumayan. Kira-kira tahun 2003, 100 tahun, 15 tahunan ya. Kita dari sini semua biayanya, nyekolahin anak, untuk biaya makan. Selain banyak dimanfaatkan warga untuk keperluan sebagai petani, tidak sedikit dibeli oleh para wisatawan sebagai buah tangan untuk dibawa pulang dan juga oleh-oleh untuk teman dan lainnya. Kuduk banyak dipajang dijadikan figura atau hiasan rumah warga yang mampu mempercantik ruangan sekaligus sebagai identitas kebanggaan masyarakat bumi Besemah. Selain anyaman rotan dan kuduk yang masuk dalam sektor usaha kecil dan menengah warga Pagaralam, di beberapa titik lokasi juga terdapat UKM membuat panganan ringan. Salah satunya UKM Putra Abadi di Dusun Sukacinta, Kecamatan Dempo Selatan, milik pasangan Weni Yuniati Bastian dan Matius Susan Tiarto. Dengan mempekerjakan warga sekitar yang rata-rata perempuan, usaha pembuatan panganan ringan berlangsung setiap hari. Berbagai bentuk dan macam camilan ringan dibuat, baik dengan cara tradisional maupun memanfaatkan mesin. Hingga saat ini, Weni sudah mampu membuat sekitar 35 jenis makanan ringan, memanfaatkan bahan baku ubi, pisang, dan komoditas hasil tanaman warga sekitar. Pasangan yang beberapa saat bermukim di Jogja ini tertantang untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Ubi, pisang, beras yang melimpah dinilai merupakan potensi yang baik untuk dijadikan panganan ringan. Bermodal awal uang Rp50.000 dan setandan pisang, Weni memulai usahanya membuat keripik pisang. Dari hasil penjualan awal yang cukup menjanjikan, membuka peluang untuk meneruskan usahanya. Dari keripik pisang, merambah usaha pembuatan keripik ubi, serta panganan ringan yang banyak disukai warga. Kini, Weni sudah mampu menciptakan sekitar 35 jenis panganan ringan, semuanya sehat untuk dikonsumsi. Saya berpikir begini, bahwa di potensi kami di Pagaralam ini, kami mempunyai potensi petani yang sangat banyak. Tapi mereka itu belum berpikiran untuk berusaha memajukan bahwa potensi itu bisa menjadikan mereka sejahtera. Kemudian saya berawal dari suami, kami berdua mengelola keripik pisang, kemudian sampai sekarang kami sudah mempunyai 34 macam item makanan. Suksesnya itu karena saya punya motivasi bahwa apa yang saya lakukan itu pasti bisa. Karena kita mempunyai produk, kita mempunyai pasar yang bagus, kemudian kita menginovasi dari produk-produk tersebut. Kemudian kami merambah pasar-pasar yang kalau di Pagaralam ini masih banyak Pak, potensinya juga masih bagus. Kemudian kami sekarang itu juga sudah mulai menjualnya ke berbagai daerah seperti Palembang, Jawa Tengah, itu udah kami mulai pasarkan. Hasil produksi rumahan ini secara bertahap dijual di pusat penjualan oleh-oleh di kota Pagaralam. Sekarang sudah menjadi salah satu bisnis UKM yang merambah ke berbagai daerah di tanah air, bahkan ke luar negeri seperti London, Inggris. Hasil usaha UKM Putra Abadi juga memanfaatkan lahan pekarangan, berada persis di pinggir jalan lintas Pagaralam Lahat. Ini menjadi peluang tambahan pemasaran, terutama bagi para pengendara yang melintas di kawasan ini. Kami selaku pengais konsumen sangat terbantu, dalam arti kata kami kalau untuk memberikan oleh-oleh kepada saudara-saudara kami, baik yang tinggal di Palembang, di Jawa, dan sekitarnya juga. Kami selalu mampir di tempat Putra Abadi ini untuk membawa contoh atau membeli oleh-oleh ini khas dari Pagaralam. Aneka camilan lezat yang diproduksi UKM ini, makanan yang bermutu dan menggunakan bahan-bahan alami sehingga sehat untuk dikonsumsi. Di luar dari aneka oleh-oleh dan panganan ringan dari bumi Besemah ini, masih banyak buah tangan yang dapat ditemukan wisatawan di kota Pagaralam. Di beberapa sentra oleh-oleh di kota Pagaralam, seperti di lapak Dik dan Dik di kawasan Gunung Gare, terhimpun aneka souvenir yang bisa diperoleh pengunjung. Mulai dari gantungan kunci, aneka tas, kaos, semuanya bertuliskan Pagaralam. Utamanya kopi dan teh hasil produksi dari Pagaralam. Seluruh barang yang disediakan dijual dengan harga standar, sama dengan harga barang di pasaran. Semua ini disiapkan untuk memberikan kemudahan bagi para pengunjung untuk mendapatkan oleh-oleh sebagai kenangan pribadi maupun buah tangan. Kopi sama teh, karena kopi sama teh itu produk asli. Karena kopi kita luar dari Pagaralam, Sumatera. Sudah terlama orang kampung, dan sekarang ini semakin banyak tempat penjualan oleh-oleh akan semakin memudahkan pengunjung atau wisatawan untuk memperoleh penganan hasil kerajinan dari Pagaralam untuk dibawa pulang. Saudara, bila kita berkunjung ke satu daerah, tentunya kita tidak hanya akan menikmati keindahan panorama alam di daerah tersebut ataupun juga kehidupan masyarakat yang ada. Namun kita juga di saat kita akan pulang, kita akan melakukan yang namanya pencarian oleh-oleh sebagai penganan kita, sebagai buah tangan kita untuk keluarga kita yang ada di rumah maupun teman, sahabat, dan lain sebagainya. Nah, melalui acara Derap Sriwijaya tadi setelah kami kedepankan bagaimana aktivitas dari UKM, kemudian makanan-makanan khas yang ada di Pagaralam ini sehingga menghasilkan hasil yang memuaskan tidak hanya bagi menggerakkan potensi masyarakat setempat, tapi juga menghasilkan ataupun bernilai ekonomis. Tentunya ini menjadi satu hal yang sangat positif bagi masyarakat di satu daerah dengan apa yang sudah dilakukan dalam pergerakan ekonomi. Baik, akhir kata saya Muhammad Ridwan Rifai dari Kota Pagaralam mengucapkan terima kasih atas minat dan kebersamaan Anda. Tetap di TVRI Sumatera Selatan dalam Derap Sriwijaya dan sampai jumpa.